freeze. But in my heart, there's only blood. Hola guys, welcome to Faris Plays ke channel. So kali ni Faris teruskan gameplay bermain game Silver Chase. So Silver Chase ni Faris dah sampai ke loteng. Dan misi dia, kita kena cari something untuk letakkan dalam bulatan ritual tu. Dia ada dua, satu lagi bara, lagi satu herb. So herb tu yang kita jumpa. Oh, isi ya. So herb tu yang kita jumpa tu, yang tanda matahari tu, kalau kita tekan monocles kan. Ha, nampak tu. So yang ini barang. According to the ritual, there must be amulets. Ha, ini dia. Nampak tu. Amulet tu dia menunjuk kepada barang. Dan kita, eh, mana pergi barang? Ada ni je. Bukan ada banyak ke barang? Oh, ada cincin tamsin, ada loket. Dan kita kena cari berapa? Tiga barang lagi yang hilang. Dan yang ini pokok. Apa ni? Wow, dia tekan-tekan. Hello? Ui, 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 ui. Ada orang, ada orang. Ada musuh tu. Aduh, ada makhluk tu weh. Alamak. Aduh, kita kena baik kejar-kejar kan raksasa tu. Kena lari-lari. Aduh, aku tak sempat lagi. Nak apa aku cakap ni. Okay. Nampak je. Kemana? Dia kata kena pakai monocles. Dekat R. Oh, situ-situ ada barang. Aku nampak. Wait. Lucu. Lagi. Dia belakang, dia belakang, dia belakang. Tu dia dekat belakang. Oh, tu dia. Weh. Terkejut aku. So, situ ada macam locate. Sebab Faris dah pakai monocles. Dan dia ada locate dekat bawah. Apa, bawah sepihan kayu tu. Dia dekat bawah tu. Dan kita kena ambil locate tu. Kan? Kan? Betul tak? Kan? Wait, kena hold lagi. Aduh, kita dah banyak kena point pusing-pusing. Alamak. Aduh. Mari sini, bro. Kau nak pusing-pusing aku kan? Ah, mari sini. Geram aku. Kau kejar aku ya, kerja dia. Okay. Kita kena ambil locate tu dan hold lagi sekali kot. Mungkin lah. Sebab berapa kali nak hold ni. Okay. Oh, intense. Oi, dekat. Hai. Oh, sudah mandil. Bersih, bro. Oh, bersih ni, bro. Hai, sorry fat pun. Okey, lagi sekali chance. Berapa banyak ni kayu kena timpa dekat loket tu? Sial loket tu. Tak bernafas dia. Bagilah dia bernafas. Kasihan tau awak. Okey, di situ ada apa je? Malas nak pergi. Dapat loket. Dan kita kena letak di sini. Ya, nampak tu. Lala. Wait. Ya. Aku kena pergi sini. Sini belum. Kita kena cari lagi. Kita kena pergi sini. Alamak. Sini bukan jalan mati ke? Aduh. Sayang. Kenapa lambat ni? Aduh. Mana dia? Hilang. Okay, sini nampak ni dia tak boleh lari pun. Tak boleh masuk dalam ni. Dan, oh. Ui. Ada barang, bro. Apa tu? Patau. Wait. Terkejut aku. Wait, aku tak nampak. Kenapa kayu tu? Kayu tu pecah, babe. Okay, kita dapat dah satu amulet. Dan kita kena letak di sini. Okay. Lagi satu je. Sebab dia ada tiga. Wait, sini. Sini, bro. Sini, bro. Ni apa? Bising-bising bunyi dia. Oh, okay. Alamak, ada asap tu. Wait, kebuk-kebuk asap. Kita kena cari tempat, apa, something valve. Ataupun tempat, apa, pusing-pusing macam pilih pipe tu kan. Untuk sekatkan dia punya wap air tu. Wap. Ya. Aduh. Nak cari mana ni? Sini aku belum pergi lagi. Dan aku akan pergi sini. Yeah, bro. Wah, dia pusing-pusing. Ada pipe oh. Aku nak check pipe oh. Oh, tu. Ada ni. Wait. Dekat je.
Wui 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 wui, bergegar je jalan weh. Asal bergegar. Okay, satu dah jumpa kat situ. Ada Wolf. Wolf. Dan kita kena cari yang kedua. Situ ada. All about dekat. Okay, sini tak ada. Wait. Aduh. Pening kepala aku. Okay, saya ada Wolf. Aku kena... According to the ritual, aduh, ada satu lagi. Must be amulets. Okay, kita kena bayar secara bijak. Jangan terlalu cuai, culas, apa benda semua tu. Ada satu lagi Wolf. Let's see bro. Kan betul? Weh. Weh, nyangkut dia. Weh, dia sangkut. Eh, cak. Eh. Habis lah. Okay, tu dia. Dia main. Boleh buat. Okay, aku akan pergi sini. Sebab tak ada menyangkut tu. Aku akan cari Wolf yang kedua. Hai, bro. Sangkut di situ selalu lamanya, bro. Sedang kerja aku. Oh, sini. Satu. Okay. Nice. Tahu dia jalan sini ke? Takut aku. Biar dia nyangkut situ. Hey bro. Sini bro. Aku dah habis lah. Sebab dia ada dua kepuk. Satu lagi kepuk yang belah kanan. Dan satu kepuk yang belah kiri. So far as tahu dia ada dua wolf situ. Hey bro. Kau nyangkut lagi bro. Wait serious bro. Debug tu. Game dia baca bug lah. So kepala dia nyangkut situ. Takpelah, biarlah dia. Kita jadi kita bahagia. Ha bro. See you, bro. See you, bro. Okay, dia main. Ha baik si. Ya. Jangan teriak macam tu. Jangan kena gong pula. Okay, dapat bola. Lari bro. Okay, dah satu settle. Lagi, ada amulet lagi ke? Tak kan? Tak apa, kita letak dulu. Barang-barang tu. Oh, dah settle lah. Lepas tu, nak buat apa ni? Oh. Weh. Lepas tak load. Weh, tak load dia. Apa sih bro? Ah, macam tu bro. So, kalau ikutkan ritual yang dalam kertas tu, yang kita kena main sebelum ni, bahagian sebelum ni, dia kena raksasa tu warna merah. Aduh. Raksasa kena warna merah. Dan, kalau buat fancy ni bro. Macam kau undang mandir. Aku sepatutnya takut. Kau yang takut. Aduh, pening. Okay, sini ada apa ni? Aku tak pergi lagi. Kat sini ada apa? Tu je. Baik. Mana dia? Hey bro. Mana bro? Woi, nyangkut dia. Oh, okay. Hai bro, nyangkut. Siapa bro? Kau nyangkut bro. Tengok. Nampak dia tak ada clue pun. Nampak dia kita kena pergi ke satu tempat ritual ni kot. Maybe lah. Jom test. Oi. Tak boleh gerak. Lah. Dicucuk. Lah. Bunuh diri babe. Peter je matilah macam ni. Please. Peter, cucuk diri sendiri. Aduh. Apa sudah jadi? Hai Ellie. Oh Ellie. Eh kejap lah. Takkan penamat. Ada lagi ke game?
Wah, ada cutscene. Eh, tu kaki siapa tu? Tak, tu tadi kaki siapa? Aku ingat jalan ni, ni ground floor. Tapi tak ada orang kat situ. Tak ada sebarang mayat apa ke kat situ. Bersih. Kecuali makhluk monster yang selalu kejar tu, Peter. Oh, so kira dia Peter matilah ni. Habis lah. Wow. Baik aku sambung je episod selepas tu. Aduh. So begitulah cara dia nak selamatkan keluarga householder ni. So cerita dia slightly kita recap balik. Tak adalah complicated pun. Dia tally dia okey lah. So Faris faham lah. Tak ada macam Get Outlast. Dia punya complicated dia lain macam. Susah nak sambung. Dan di sinilah game dia berakhir. Alright guys, so Faris akan conclude-kan cerita dia macam mana. So basically dia cerita dia simple je. So alur cerita dia tak adalah berbelit dan ada sikit tally, ada kait-kait sikit. So ayah dia, dia balik dari perantauan. So ayah dia bawa patung patung yang rare kata dia. Di collection patung-patung pernah ramai use item lah kira lah, pre-owned. So ayah dia bawa balik dan bawa patung tu. So patung tu kan dia bagi anak dia, tak tahulah siapa tu anak dia, dia bagi. So patung lama-lama kelemahan dia, ayah dia dah keluar dah daripada rumah tu. Patung tu dia macam berhantu lah sikit kan, dia macam gerak-gerak lah, ada sintem-sintem lah situ kan. So kita boleh nampak situ patung tu ada roh jahat. So Melly dia cerita yang dalam bilik, satu bilik tu lah, ada macam gambar-gambar binatang dah mati tu kan. So situlah Fari boleh basikan cerita tu. Patut tu berhantu, ada roh jahat dalam tu. So next pula mak dia, malam tu mak dia macam meracau. So Tamsi ni datang berubat. Tamsi ni dia ada anak seorang nama dia Peter. So Tamsi ni berubatkan mak dia. So mak dia macam meracau, meroyan yang malam-malam dia nampak sesuatu. Macam patung tu bergerak di kulit-kulit eh, rata-rata kat bilik dia. So mak dia bagi ubat, mak Tamsin bagi ubat dekat mak Eli. Ya Allah, mak Eli. So malam tu mak dia kan macam tak boleh tahan kan, patung tu asyik bergerak, nampak patung tu berkeliaran kan. So mak dia bawa barang ke apa benda tu, benda tajam tu, mak dia hayun dekat patung tu dan patung tu berkecai. Yang peliknya dalam kejadian patung tu, patung tu kan dia bergerak kan, dia punya apa, meja tu kan dia bergerak kan, yang kita masuk dalam lubang tu kan. Faris boleh kesimpulankan, so anak dia pergi check bilik ibu dia, ibu si Ellie ni dan Timmy. So dia pergi check. So kemungkinan lah si Ellie dan Timmy ni dia pergi bilik mak dia, dan mak dia kan sakit kan. So mak dia pun hantam si Ellie dan Timmy. So matilah, berkorban lah di situ. So nak jadikan cerita, mak Ellie ni dia macam berdendam dengan si Tamsin ni, si mak Peter. So Tamsin ni dia bawa Peter ni pergi jauh-jauh. Dia bawa macam bagi Peter ni, bagi ada pengasuh lain lah jaga si Peter ni, jauhkan daripada rumah ni. So mak dia ni macam bunuh diri tadi lah. Dia jerut dengan kepala dia kan, untuk kepentingan mak dia sendiri. Sebab mak dia tak lalu lah nak teruskan lagi benda-benda macam ni kan. Ataupun mak dia terbunuh ke apa kan. So mak Ellie ni macam dia nak bunuh juga si anak Tamsin ni, Peter. Sebab tu dia buru si Peter ni. So macam itulah cerita dia. So dalam kejadian yang Peter tu dah besar, so dia accident kan, dia masuk dalam gaul, dan depan tu ada rumah banglo yang sekarang ni. So anak dia lah si Peter yang mewarisi mak dia untuk berubat rumah ni. Dan rumah ni ada gangguan. So patung tu berkeliaran lah dalam banglo tu. So cara dia senang je, buat ritual dan hapuskan roh dalam tu dengan letak patung dalam ritual tu. So dia mati macam tu lah. Sampai sekarang lah cerita dia. Dan ayah dia mana? Ayah dia tak silap dia kena bungkus ayah dia. Oh kan, waktu first tu yang kita nampak ada dalam wheelchair tu kan, ayah dia. Ui, seram, kena bungkus pun. Okay, sampai situ saja Faris Play Sketch Channel. So stay tuned for another game. Thank you for watching.